Alright, assalamualaikum guys. So nampak kan ni steering aku. So tu menunjukkan aku tengah bawa kereta dan tak pakai tali pinggang ni. So pakai ya. Okay, aku tengah on the way nak ke Marang, Terengganu, sebab nak buat motor customer. So motor customer kali ni dia nak buat spare 57 yang boleh dikatakan play safe, tahan lama. Blok dia kita akan pakai blok original FZ. So cam kita pakai cam CMS T1. So spring valve kita pakai, patutnya aku nak pakai spring valve CMS juga, tapi tak ada. So aku ada spring valve Taicom. So aku ambil lah spring valve Taicom tu sebab deposit bayar lambat. So susah sikit lah untuk aku mengorder. Okay, kalau aku mengorder online, dia post tu takut tak sampai-sampai lagi. Sebab semalam kan raya Cina. Kalau aku pergi kedai nak beli, macam ni lah, tak ada stok lah apalah kan. So exhaust dia kita pakai CJ Ipoh MB. Itu pun terlupa juga nak beli fiber dia. Sebab exhaust CJ Ipoh ni dia tak bagi fiber sekali kan, dekut betul. So kita sendiri yang kena sumbat fiber di keliling silencer dia tu. Aduh. Betulnya aku nak pakai carburetor Umar 28 PWK, tapi tak ada stok juga babe. Tak ada stok juga. Aku geram betul. Lepas tu aku pun tak apalah, kita pakai carburetor MB. Sebab carburetor MB ni memang aku akan selalu standby untuk spek Marhin, spek 62 Marhin. So tak nak cakap banyak dah. Kita nak pergi rumah customer dan aku akan tunjukkan dekat korang barang-barang yang tersebut itu. Barang ada dekat belakang. Okey. Ha, aku akan tunjuklah nanti. Kita dah sampai dekat rumah customer kita. Ni barang-barang dia. Ni blok, blok original, head original, coolant, hose Samco. Lepas tu cam, gasket ni dah ya ha, sebab dia bagi dua gasket dengan water pump ori. Water pump ori. Lepas tu dalam kereta ada lagi. Dan kereta ada exhaust CJ Ipoh MB dengan radiator pun dia nak tukar juga. Okay, cuma fan radiator je tak ada. Tak ada stok. Ni spring valve dia, spring valve CMS tak ada. Dia pakai Taicom. Ni starter, starter original. Starter original sekali dengan wayar. Original memang dia bagi sekali dengan wayar dia. So jom lah kita buka motor ni. Tengok kan ni. Konga konga datuk kong. ดาดงดาดงดาดงเจอีจับกัวไปที่กงไปที่กงไปที่กงไปแล้ววันกัวเป่ากงกัวเป่ากงกัวเลี้ยวไว้ซิมจินจาซงอาจินจาซงอาจินจาซงจากีจากีทากวยเตียวทากวยเตียวทากวยเตียวแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเจ้าขี้ปัวเกียวขี้ปัวเกียวขี้ปัวเกียว อเมอเมกิโตเลียวอกิโตเลียวอกิโตเลียวซาจิซัมเมจะบิเลียวอะจะบิเลียวอะจะบิเลียวมีญะมีญะนังกงอิวลังกงอิวลังกงอิวมีญะอันจิงสีเฮากาวอิวเฮากาวอิวอะเฮากาวอิวมีญะลัมบูสีกูอิวอะสีกูอิวอะสีกูอิว วามีญาจินตาไอเลิฟยูไอเลิฟยูไอเลิฟยู naun daun langkong hiu langkong hiu langkong hiu. Alright gang, so kita dah buka head dengan blok dia. Okay, blok dia mulanya orang tu kabur dekat owner 57, kejap kabur 63. Tengok dia punya gam gasket dia ni sampai ni kan, sampai tutup. Okay, tolong pada pemain-pemain yang di luar sana, pastikan korang letak gam gasket, pastikan tak menutupi
Aha, pastikan benda ni dia tak tutup habis. Nak tengok. Dia ada free ni kan. Okey, dia ada free ni kan. Nampak dia ada longgar, ada ruang ni kan. Okey. Ha, pastikan gam gasket tidak menutup di lubang-lubang ini. Lubang celah-celah. Ni, sebab lubang ni tempat minyak hitam lalu. Minyak hitam keluar kat sini, dia masuk kat sini, dia akan lalu pergi masuk dalam sini. Dia akan pergi masuk sampai ke head belah sini dan dia akan keluar dekat dalam ini. Ha, dia akan keluarkan melalui celah-celah camshaft ini, lubang-lubang camshaft ini. Di mana lubangnya? Di sini lubang-lubangnya, lubang-lubang camshaft ini. Okey, dia masuk ke dalam camshaft ini, dia keluar lubang-lubang ini. Okey, faham? Ya, faham. Pastikan ya. Ha, dan lubang-lubang cooler ni jangan bagi tersumbat ya. Ya, ya, ya. Ha, so tengok piston pun dah tahu mungkin spek 62 ataupun 63. Sebab besar ni geng. Ha, 57 tak ada besar macam ni. Okey, dan kita tengok dia punya head, adakah dia porting? Tidak. Tidak porting. Okey, dia punya kawah pun dia tidak tu, tapi hitam legam guys. Hitam legam guys. So nampak seperti nampak seperti dia punya getah lubang kotak angin ni dia tak pasang betul. Dia pasang terbalik. Sepatutnya yang panjang ni duduk kat dalam. Yang luar ni pendek je. Okey. Apo lah. Okey, jom aku nak buka lagi and then kita tengok apa yang kita nak double check apa semua. Rod pun okey. So ayo kita teruskan perjuangan ini. Alright guys, so motor dah kita pasang dah head dengan block dia. Okey. Ha, nampak rekah-rekah tu. Okey. Ha, dia bukan defect eh. Memang block. Block original memang macam tu. Original kilang lah, bukan ori motor lah. Okey, original kilang memang macam tu. Okey, dia rekah-rekah macam tu. Lepas tu head pun kita pakai head baru. Okey, owner request nak pakai head baru sebab head lama tu nampak hitam. And then kita nak pakai carburetor MB sebab carburetor lama tu dah barai. Okay, kalau tak memang pakai carburetor V1 je senang. Tapi kita pakai MB je lah. Okay, kotak angin dia pun barai, tak tahulah pemain mana yang buat, tapi biasa tu kan. Kadang-kadang pemain-pemain yang tak biasa buat LC ni memang kadang-kadang pelik-pelik dia punya resepi kadang-kadang kan. Tapi itulah kadang-kadang je lah. Okay. Tak apa, semoga diberikan ilmu yang padu lagi kepada pemain tersebut untuk setting motor yang lagi padu lah. Okay. Sebab dia buat spek 63 tu, tapi banyak barang standard lagi. So cam tu kita, dia pakai cam Tokahi yang degree kecil gila. And dia tinggi sikit daripada standard. Entahlah, tak tahulah cam tu cutting apa. Biasanya cam racing ni memang terus gemuk rasanya. So aku nak pasang exhaust, nak pasang carburetor, nak masukkan minyak hitam. Nak tukar filter terus. Lepas tu aku nak try start lah, tengok macam mana motor ni. Alright gang, so kita dah pasang sekali hose Samco dan coolant semua. Tadi aku dah start tapi aku tak rakam. Dengan kipas dia direct. Dia direct, dia buat bypass kat sini. So aku malah kacau. Biar je lah dia direct. Senang yang nak start. Exhaust tak ada fiber lagi, so memang bunyi dia macam tu. Kalau ada fiber, memang sedap bunyi dia. Tak ada fiber ni bunyi macam merempit sikit lah. Respon pun ok. Tadi aku pun dah try bawa, ok je. Cuma dia spek 57 ni, dia tak sedap sangat pakai kereta besar. Ok. Tapi kereta rumah ok. Rumah ok. Cuma kereta lain yang 28 ke atas memang tak sedap sangat. RZ mungkin boleh dipertimbangkan kot. Tapi yang sedapnya 57 ni kereta SCV1. Yang tu memang sedap. Yang tu dia punya respon macam motor standard tapi dia lagi power.
pickup ada, top pun ada. Ni aku bawa, dia rasa dia macam rasa motor mak rempit sikit lah. Okay, walaupun dia 57 kan, tengok macam standard je blok dia kan. So overall okay, enjin pun senyap. Aku nak pasang lah cover set motor ni, and then aku nak balik lah. Okay, dah petang ni. Motor dah settle. Lawa dia punya cover set ni, berkilat lagi. Dia cakap owner dulu repaint cover set ori, tapi tak tahu lah. Tapi dia punya finishing cantik lah. Cuma exhaust nanti kena tambah fiber lah. Lepas tu tambah dia punya cover apa semua. So cun lah. Okay, barang pun aku dah kemas, ada dalam kat belakang ni. Alright guys, kita sudah settle buat motor dekat rumah customer. So sekarang dah pukul 6. Eric juga buat motor dia rupanya. Okay, aku on the way daripada rumah aku dalam pukul 9, sampai dekat sini dalam 10.40 macam tu. Lebih kurang nak dekat pukul 11 juga aku baru buat motor. Lepas tu aku buka sekejap je. Lepas tu nak bersihkan apa semua kan. Satu lagi, sebab motor tu aku dah pasang head block, aku kena buka balik. Sebab entah macam mana, dia punya timing guide tu patah. Timing guide yang warna kuning. So aku buka balik. Lepas tu pergi beli. Mujur ada kedai buka weh. Itu yang mengeratkan keadaan lah. Okay, itu yang pukul 6 baru siap tu. So video sampai sini sahaja. Aku pun nak pergi beli jagung. Sebab mak aku call tadi, dia cakap nak makan jagung. Mengidam katanya. So video sampai sini sahaja. Korang jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Thank you for watching. Bye. Pakai tali pinggang, pakai tali pinggang. Boy. Eh, tak masuk.